Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Sekarang saya mau bikin pepes ikan kembung bakar. Ada 6 ekor ikan kembung. Besar-besar ya. Nanti disiram dengan air jeruk nipis 2 buah. 150 gram cabai merah keriting, 50 gram cabai rawit merah, 150 gram bawang merah dan 50 gram bawang putih. Kemirinya 50 gram. Ini kalau misalnya dihitung 15 siung dan 10 siung, tapi besar-besar banget. Kemirinya 15 butir sampai 20. 2 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit, 3 batang sereh. Bumbunya dihaluskan. Di sini saya menggunakan chopper keluaran Mitoshiba, kodenya CH100. Kunyitnya ketinggalan. Ini cabenya akan saya sisakan sedikit ya. Cabai rawitnya disisakan sedikit buat taburan di atasnya. Sudah selesai. Ikan yang tadi direndam dengan air jeruk dicuci bersih, kemudian bumbunya dituang ke dalam ikannya. Lalu bumbunya dituang ke sini. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Bumbunya diratakan, lalu direndam kurang lebih 30 menit ya, teman-teman, biar bumbunya meresap sampai ke dalam. Garamnya kurang pemirsa. Saya tambahin setengah sendok makan lagi. Kemudian kaldu bubuknya juga kurang. 1/3 sendok makan. Gula merah juga kurang. Tempatnya kekecilan guys, jadi dipindahin ke tempat yang lebih besar supaya leluasa ngaduknya. Baiklah teman-teman, jangan lupa tes rasa. Ini tadi saya cobain ya. Pakainya pakai air matang, jadi bisa dicobain. Gulanya kurang lebih 1,5 sendok makan, kaldu bubuknya juga, garamnya juga. Namun semuanya sesuaikan dengan selera masing-masing. Siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih, lalu dibakar dan dilap atau dijemur. Baiklah, diamkan kurang lebih 30 menit dari sekarang, supaya bumbunya meresap sampai ke dalam. Setelah saya rendam, sekarang saya akan masak sebentar supaya bumbunya meresap dan berkurang. Baru tahu kan ini? Ini adalah metode baru bikin pepes, dimasak dulu sebentar baru dibungkus pakai daun. Masak sebentar sampai airnya berkurang. Pakai api kecil aja ya.
Sekarang dibungkus. Bawahnya dikasih tomat, cabe tadi ya. Kemudian salam, serai. Sementara itu, saya akan panaskan kukusan. Kukusannya adalah Lo Presto Wok Pan, keluaran dari Stain Cookware. Berisi air. Kemudian ini kukusannya dipasang di sini. Baiklah teman-teman, ini udah mateng, udah dimakan juga dua. Sekarang tinggal 4 mau saya bakar. Saya pakai drill pan dari Stain Cookware. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, boleh pakai wajan biasa. Pepesnya udah mateng. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wow.